Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event Flutter Basic Firebase dengan study case kita akan membuat aplikasi chatting. Dan sebelum mulai, kita bisa berdoa sesuai kepada masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Oke, saya lanjut karena mungkin sebagian besar lah, mungkin 50% atau 70% baru gitu kan. Maksudnya peserta baru, sisanya itu di 30% itu alumni lah gitu yang memang sudah pernah ikut event ini gitu. Atau event-event FIC gitu. Nah untuk interaksi sendiri nama saya Seval Bahri, teman-teman bisa panggil saya Bahri, boleh Mas Bahri atau Pak Bahri gitu. Nah, usia saya 33 tahun, punya dua anak lah, jadi panggil bapak juga apa sesuai lah gitu udah pak bapak gitu udah kepala tiga gitu terus ini untuk experience saya gitu jadi saya sudah makanya saya bilang saya, saya punya pengalaman 13 tahun di dunia coding gitu karena sejak sejak kuliah lah sejak kuliah itu di saya masuk kuliah 2008 ya 2010 itu aku udah mulai coding lah awal, -awal coding di Java Java pakai Java gitu nah terus lulus kuliah sampai sekarang saya masih masih aktif coding ceritanya gitu kan Nah dari awalnya software engineer gitu kan junior terus nanti jadi senior terus jadi tehlit juga principal tehlit saya lebih banyak, dan lama tehlit dan saya juga sempat bikin bikin bisnis lah gitu kan pernah bikin kandang kambing gitu di 2021 selama setahun dan itu uh, pengalaman yang ya menarik juga gitu mungkin next bisa bisa saya share gitu kan terus terakhir saya sudah full full untuk ngelola kor David Bahri dan Jago Flutter jadi udah nggak dekatan sama kampen Company gitu kan terus uh, udah mandiri udah makanya aku bilang solo planner gitu kan bagaimana saya ngelola Core sama kayak ambil project gitu nah terus saya juga punya produk saya punya produk juga namanya ada produk POS uh, dan itu sudah dipasarin lah gitu kan di sama salah satu temen gitu dan tahun depan juga sudah ada beberapa yang ngajakin untuk join gitu entah jadi co-founder atau jadi CTO seperti itu nah terus ini profil saya terus ini YouTube saya nah ini beberapa video di konten video event seperti ini juga saya upload di YouTube gitu kan bebas mau full uh, subscribe silahkan nggak juga nggak apa-apa gitu lumayan ada 5,2 5,2 lah subscription gini dan ini juga, saya jarang yang bikin aktif gitu ya, rata-rata event-event seperti ini saya record, saya upload gitu. Dan event free ya, jadi saya, upload. kalau event FIC saya, apa itu, unlist gitu. nih teman-teman, kalau yang event, apa, event FIC itu saya ada dari batch ke satu sampai, ini batch tujuh, delapan, sembilan gitu kan, sepuluh, sebelas gitu. Nah ada sebelas video ada nah ini semua unlist dan ini untuk member gitu ceritanya untuk member ada beberapa yang mungkin saya open gitu supaya apa supaya di base yang lain itu dapat ilmunya juga gitu kan mungkin ada satu bagian yang saya share juga kayak gitu itu untuk YouTube-nya lanjut lagi nah untuk pengalaman mentorship saya ada di habis kerja juga di sini di sini main ada seribu sekian lah yang 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 join gitu pernah jadi mentor juga ya kan di PT lah ke, PT ini pernah di Bali waktu itu pernah di Bandung juga ke Bandung waktu uh, ngehandle bank jatim di mereka butuh training gitu terus nah terus saya juga full mentor di Jago Flutter karena Jago Flutter ini juga saya ownernya gitu kan dari best sampai batch uh, ke 11 untuk total stadinya itu udah di 4000 lebih gitu kan kalau lihat dari summary-nya gitu jadi kayak oh ini berapa yang join ini berapa yang join kayak event yang sekarang juga kan kehitung juga gitu sebenarnya kalau untuk Word sendiri ini di 2014 uh, di Hitachi ebook saya pernah dapat ya annual team excellent lah waktu itu di Malaysia juga uh, apa itu namanya itu annual dinner-nya lah gitu, annual dinner terus kayak di coding sendiri saya ada ada sertifikat juga untuk Flutter developer expert gitu jadi coding nah terus event ini sebenarnya tercetus itu salah satunya juga dari rootmap yang pernah saya buat gitu mungkin rootmap flutter banyak gak ada yang uh, roadmap.sh gitu nah cuman itu kan terlalu kompleks ya terlalu rumit nah di sini saya coba mensimpi simplify nya gitu jadi untuk belajar flutter itu pertama yang penting language-nya dulu ini juga tampilnya masih masih tahun lalu lah gitu kan belum aku rubah cara cara ini penulisannya nih language-nya penting gitu karena setelah itu bagaimana instalasi flutternya gitu nah di sini saya bilang untuk instalasi itu kalau di Mac itu bisa untuk development Android ayo sama Mac OS gitu kalau di Windows cuman Android sama Windows kalau di Linux itu Android sama Linux gitu untuk apa editornya bisa pakai VS Code atau Android Studio cuman saya sarankan di sini pakai VS Code karena banyak komunitas yang dia lebih lebih memakai VS Code dan extensionnya untuk Flutter pun lebih lengkap gitu dan lebih ringan lah daripada Android Studio juga gitu. nah setelah itu baru uh, belajar ke uh, apa kayak setup flutternya gitu kayak uh, flutter ini tuh foldernya apa aja isinya fungsi untuk apa nih kayak pelanggan kita coba pelajari dan itu ada di flutter basic itu udah aku jelentrain lah gitu di PDF jadi teman-teman kalau lihat di jago flutter yang itu course flutter basic yang satu ini kalau teman-teman lihat di silabusnya itu banyak banget uh, ada banyak-banyak PDF-nya gitu materi pendukung nah ini ada yang nah ini ini kalau ini video ya. Materi pendukung videonya ada Oriented. flutter basic gitu. Ini ada semua di sini dan ini kalau teman-teman baca ini ada uh, banyak ada berapa? Ada 48 itu di sini juga saya bahas gitu, tentang menan terminal, terus bagaimana menjalankan project, bagaimana instalasi gitu ada ya teman-teman tinggal uh, apa ambil aja dan itu free, teman-teman. free, Jadi cuman ya butuh Login itu aja, lo register lah gitu. Kita gitu. nih udah ada chapter basic tuh gimana uh, ini tampilan ini untuk apa sih gitu kan? Jadi sudah ada di di sini teman-teman. Yang course yang ini flutter basic gitu. Nah, nggak cuman ini, sebenarnya ada banyak di sini tentang object oriented gitu kan. Dan itu sudah dalam bentuk bahasa Indonesia ya, tinggal diikutin aja. Jadi teman-teman uh, bisa, boleh di-share juga ke temannya juga gitu. Halo basic, bisa PDF efektif ini juga ini kalau teman-teman buka ini ada sekitar seratusan lebih page ya, teman-teman ya. -teman. Nah, ini. Nih ya. Jadi ini kalau mau jadiin ebook dan di di apa itu dijual harga uh, 90-an ribu itu juga kemungkinan laku ya. Cuman kalau saya lebih uh, udah dipakai aja gitu dan karena ini free kan jadi saya buatnya juga nggak harus yang terlalu rapi gitu kan. Yang penting tersampaikan ilmunya gitu kondisinya seperti itu nah ini kayak circle avatar tuh apa apa gitu udah aku coba nih kolom kolom column tuh untuk apa dan lain jadi ada keterangannya sama ada main mapnya juga nih di sini ini untuk apa dan lain lain gitu. terus untuk kodenya seperti apa hasilnya seperti apa untuk apa jadi apa teman-teman bisa bisa pelajari gitu dan ini free ya teman-teman ya jadi di apa tinggal tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan yang ada gitu kan mengenalin aja nah di yang kedua juga sama gitu saya kan ini kan keempat ya seri keempat ya gitu kan nah terus yang kedua itu kalau salah itu uh, res api ya nah res api jadi bagaimana sih kita konek res api gitu nah, ini juga uh, lengkap gitu mas ya ada ada pdf-nya lah nih pdf-nya tentang Jason sama REST API, gitu. itu apa gitu dan lainnya gitu. Terus ini saya kasih juga yang introduction ya dan lain-lain lah. Bahkan ada shortcutnya juga gitu kalau teman-teman mau ke sana gitu. Nah, terus Nah, ini kan nyambung sama ini ya, teman-teman. Jadi, pertama itu kan Nah, yang di sini jadi untuk yang free class yang pertama Flutter Basic itu saya membahas kan tuh lima hari ya itu membahas tentang Dart sama Flutter gitu Flutter Basic lah sampai sini sebenarnya sampai sini git kayak nggak ada sama lah sampai sini sampai slicing kalau nggak salah. Cuman di 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 apa itu dikembangin sendiri gitu. Nah terus yang kedua itu REST API. Nah ini lebih ke JSON dan REST API itu yang uh, kedua gitu yang free class yang kedua Flutter Basic kedua itu. Nah yang ketiga yang bulan kemarin itu itu uh, SQLite itu membahas yang ini lokal database ini lebih ke sini lokal ini. Nah, dan kalau nggak salah tuh saya kasih secara prefer juga waktu itu. Nah terus kenapa yang keempat itu Firebase karena ya setelah lokal ini kita belajar Firebase gitu cocoknya lah gitu. Itu kenapa Firebase sendiri itu kan dia uh, apa semacam SaaS lah gitu sebagai service atau backend service gitu. Jadi dia udah service yang udah siap tinggal kita pakai untuk jadi Back-end untuk jadi penyedia penyedia uh, apa itu data gitu kan sebenarnya penyimpanan data di situ nah mungkin next nih bulan depan kalau yang masih rame antusiasnya masih banyak dan aku masih ada waktu juga untuk buat event seperti ini gitu karena uh, saya nggak tahu bulan, de bulan depan itu sehatik apa gitu kan kita kan nggak tahu ya nah itu mungkin akan masuk ke set management jadi mungkin bulan depan itu kalau ada free event seperti ini lebih ke set management mungkin kita bahas uh, provider gitu jadi dua hari kita bahas provider gitu kan bagaimana sih provider pemakaiannya gitu kan kayak gitu nanti bulan depannya lagi mungkin kita akan bahas blog ya blog mungkin depannya kita bahas server pot untuk kayak gitu jadi biar ya cuman kayaknya ya sekali aja sih kemungkinan kalau nggak provider blog gitu atau uh, dua-duanya gitu kan nah setelah itu nanti mungkin bulan depannya lagi kita fokus ke bagaimana sih kita rilis gitu rilis ke app store sama uh, apa itu play console atau google play kayak gitu jadi event ini itu ada ada roadmapnya gitu ada urutannya gitu kan. Kenapa yang pertama itu bahas tentang dot and basic, and flutter basic gitu kan. Kedua bahas rest api, yang ketiga itu bahas sqlite. Nah, yang keempat itu bahas firebase gitu. Yang kelima uh, tahun depan lah gitu ya, masih satu tahun lagi gitu kan. Jadi bulan bulan depan kalau masih apa itu ada kesempatan coba kita belajar tentang state management nih ya kan. Salah satulah kalau nggak provider block gitu kayak gitu. Nah, kalau rilis ini saya udah ada videonya, teman-teman bisa bisa lihat di di YouTube itu free ya. Uh, free untuk rilis ke Play Store. Jadi dari mulai bikin akun ya kan nanti bayarnya bagaimana, terus bagaimana kita create project ya, uh, itu create apps-nya, kita upload kayak bannernya gitu, nya buatnya gimana gitu kan. Itu ada di sini teman-teman kalau mau lihat kalau nggak salah itu di kita coba cari ya, release. Nah, ini ada nih, nih, FIC build release app to store ini, ini open gitulah, public lah. Public. Nah, ini juga dia udah HD ya kan, jadi teman-teman bisa kalau mau rilis kayak seperti ini. Nah, ini kan, nah kayak ini namanya apa ya, di nih, harus upload KTP gitu kan, di dashboardnya, terus nanti bikin listingnya dan lain-lain. Harus isi macam-macam lah gitu kan terus upload apa gitu udah dari sini sebenarnya handling ini karena e, di batch berapa itu saya ada materi ini dan yang member itu saya kasih akses ke Google Play supaya mereka bisa rilis gitu rilis apps yang mereka buat gitu bahkan ada sampai ada 40 atau berapa gitu user yang join ke akun ini gitu karena kan satu akun sebenarnya kita bisa invite ya jadi nggak harus share, share password tapi kita invite sebagai kayak dia release manager kita kan bisa sebentar gitu ya teman-teman itu oke kita lanjut nah ini semangatnya di sini jadi karena saya ini saya buat juga sudah lama ya dari tahun lalu ya dan roadmap ini juga banyak ditonton di YouTube kalau tidak salah itu nih nanti YouTube saya YouTube Kodwit Bahari Kodwit Bahari itu yang banyak dilihat di konten, ya video kepopuler itu yang bahas tentang nih roadmap belajar Flutter jadi karena ada ini ya kan ada roadmap flutter flutter ini ya kan nah ini saya dan banyak yang tertarik makanya saya uh, kebagi nih gitu nah, akhirnya dapat seperti ini gitu. jadi kalau kita belajar menggunakan roadmap kan roadmap kan lebih enak gitu jadi udah tahu jelas kita harus lewat mana aja bagaimana dipelajari jadi gak lompat-lompat gitu. Karena kalau lompat-lompat nanti akhirnya juga akhirnya balik lagi. Makanya ada yang nanya nih, Mas belajar Flutter wajib dot kayak ya wajib gitu. Kalau kamu ngelewatin ini ini anggapnya kelas 1 ya. Kamu tiba-tiba langsung ke state management gitu 14 ya pasti pusing gitu. Ini ya, enggak ada ini semua pasti pusing gitu kan. Dan akhirnya juga tetap balik lagi ke satu persatu daripada kamu lompat ke sini balik lagi mending langsung aja dari sini dari sini lurus gitu kan lurus ke sini kayak gitu jadi lebih enak lah teratur gitu nggak usah buru-buru ya apa itu nggak ada yang instan ya sebenarnya di dunia programming pun sama makanya aku kemarin sempat bilang di grup itu proses ya jadi proses itu penting itu proses dan uh, apa uh, jam terbang gitu karena ya banyakin banyakin ngoding ya ya banyakin ngoding terus jam terbang naik mirip kayak driver lah kalau jam terus naik kan dia lebih autopilot lah tinggal oh udah lihat spion kanan kiri juga enak kan tapi kalau baru pertama kali belajar kan dia spion aja susah gitu kan pusing gitu kan dua jam nyetir aja udah pusing gitu kan kalau udah biasa mau nyetir apa 12 jam sehari langsung aja aman-aman aja gitu nah ngoding pun sama gitu nggak perlu diapalin kalau sering ngoding lama-lama akan auto-auto pilot tahu nih cintanya apa harus pakai apa itu akan ketahuan langsung gitu oh ini kayaknya ini deh kayak analisisnya tuh dapet gitu gitu nah makanya ini sebenarnya angka-angka ini tuh dia beneran harus dilewati kayak kelas lah gitu kelas 1 2 3 4 5 gitu kalau tiba-tiba kayak baru masuk SD gitu tiba-tiba kelas 4 kan pasti pusing gitu kan materinya nggak 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 sampai lah gitu baiknya gitu ya nah, oke okay. ini untuk roadmapnya di Flutter nah setelah itu kita masuk ke nah ini persiapan untuk course ini itu teman-teman harus install Flutter kita pakai Flutter versi terakhir aja gitu dan versi terakhir itu di 3.16 ya kalau minornya berapa bebas kita ngikutin yang penting 3.16 gitu gitu. Oke, aman ya suaranya. Nah, terus untuk editornya kita pakai Visual Studio Code ya, teman-teman ya. Jadi, saya pakai Visual Studio Code, teman-teman yang masih pakai Android Studio bebas, cuman saya saranin coba lah pelan-pelan beralih ke Visual Studio Code karena yaitu komunitas banyakkan pakai itu dan extensinya juga banyak dan aslinya juga ringan dan enak-enak aja gitu. Cuman bebas gitu aja. Uh, mau pilih yang mana gitu. saran aja pakai Visual Studio Code yang baru juga kalau bisa pakai Visual Studio Code ya. nah extensionnya setelah Visual Studio Code teman-teman install Flutter dat dat data class error Lens, remove ini ini nanti saya share juga ya ke teman-teman ya nanti. nanti saya akan upload ke LMS gitu ke Joko Flutter nanti saya share ke grup juga juga bisa gitu ada nah, yang akan kita pakai itu ada Firebase Core out sama Code uh, Firestore itu nanti skill yang dibutuhkan paling enggak ada that basic ya kan sama flutter basic ini ada di course yang tadi itu coba flutter basic flutter basic yang ini saya copy aja ya ini free teman-teman tinggal pakai aja selama websitenya masih bisa diakses ya bisa diakses gitu kayak gitu jadi left time seumur hidup hidupnya website bukan hidupnya kita ya. Kan <gak> kita nggak tahu. Tiba-tiba besok internet mati kan nggak tahu ya gitu. Makanya ini left nya seumur ini gitu. Oke, nah terus ya yang pertama instalasi ya, teman-teman. Tadi saya udah coba tanya ke teman-teman ya, sebentar. sini. Nah, saya coba cek ya. Tadi banyak yang masih belum instalasi. Nah, cara instalasinya paling mudah itu teman-teman bisa ke ke sini ini dokumen resminya jadi teman-teman kayak oh, aku pakai Windows nih udah pakai Windows gitu oh aku pakai Mac nih udah ikutin aja yang Mac gitu kan kayak gitu nah jadi ini dokumen resminya ikutin aja dari sini gitu nah kalau pusing bahasa Inggrisnya apa ya tinggal bisa di Google Translate atau taruh di Chat GPT gitu Chat GPT ini tinggal di copy aja di sini nanti akan dikasih tahu step by stepnya gitu nah copy seperti itu tapi kalau saya juga udah nyiapin yang bentuk video, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya. coba. Nah, ini ini juga bentuknya dalam Windows ya, seperti itu. Kalau Mac sama sama Linux itu ada juga kalau salah ya di sini saya juga sudah sertakan. Nah, ini ada video instalasi Windows, ini juga Windows, Mac sama Ubuntu. Teman-teman ikutin aja sama extension apa aja sih yang dibutuhin untuk di Flutter gitu kan. Extension untuk Flutter develop uh, developer lah gitu. Terus bagaimana sih running Flutter di HP Android? Jadi kalau teman-teman laptopnya itu agak berat untuk jalanin emulator, teman-teman bisa running di handphone Android langsung dikecolok USB gitu. Bagaimana di sini ada nih ini videonya gitu. Walaupun ini juga ngarahnya ke YouTube, cuman kan lebih lebih ini ya, lebih tertata di sini gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk PDF-nya, dat fundamental kayak uh, main main itu apa, terus nanti ada tipe data, variabel gitu ada di sini terus looping, terus for dan lain-lain tuh ada di sini terus Terus object that OOP ini juga ada ya di sini nanti kita bahas tentang class object gitu kan. Ada konstruktor itu apa, function, method, properties itu ada di sini. Nah, Flutter basic yang tadi ya kan kita buka kayak state management stateless to apa, stateful itu apa gitu. Nah, kalau kalau yang widget ini nah ya lengkap kayak container itu apa, avatar circle avatar itu apa dan lain-lain ada di sini gitu. Jadi untuk materi basic teman-teman bisa masuk ke sini. Gitu. Nah itu ini ini, ini zoomnya yang lima hari. Ini kalau salah di bulan apa ya Oktober pak September gitu. Itu kalau detailnya lah gitu ya ini bahas itu. Jadi teman-teman bisa merujuk ke sini. Gitu. Nah itu ya untuk instalasinya. Jadi saya nggak akan apa itu praktekin soalnya aku praktek instalasi bisa tik setengah jam satu jam daripada habis waktunya untuk instalasi teman-teman bisa coba instalasi sendiri gitu kalau ada kendala bisa tanya di grup nanti grupnya akan saya buka gitu ya teman-teman dan banyak yang sudah sudah selesai instalasi jadi bakal banyak yang bisa bantuin gitu dan teman-teman juga kalau bisa di grup itu aktif ya teman-teman aktif yang mau bertanya bias, bias bias bertanya yang kalau bisa jawab aktif menjawab karena dengan kita aktif menjawab itu secara logika kita akan banyak dikenal kalau udah dikenal kan banyak relasi banyak teman gitu kan karena dikenal jadi kalau udah dikenal nanti project terus atau mungkin tawaran pekerjaan itu akan mudah gitu kayak oh ini udah bisa nih oh ini sering jawab saya gitu akhirnya ketika ada yang kesusahan dan dia minta bantuan gitu kan atau dia ada project dan butuh bantuan nanti akan menghubungi teman-teman gitu dan di sini teman-teman jadi ada tempat belajar lah gitu untuk untuk aktif gitulah ibaratnya gitu karena di sini kalau teman-teman banyak salah di grup ini atau teman-teman apa kayak banyak fail atau banyak error di sini tuh gak masalah gitu gak ada problem karena emang ini grup untuk belajar gitu nah apa aja habis-habiskan, habiskan error kalian di sini gitu. Jadi ketika teman-teman ada di forum yang lebih resmi gitu kan atau di grup-grup kantor, grup yang itu sangat Uh, berpengaruh ya nah, itu kan teman-teman udah melewati masa-masa errornya gitu tinggal tinggal PD-nya ya kan tinggal oh aku kemarin sempat sempat lihat ada yang jelas seperti ini nah tinggal bagaimana jadi problem solve, solver gitu kan lebih ke situ jadi manfaatin grupnya aja saya, saya juga ngomong seperti ini di di base base sebelumnya gitu kan di event event sebelumnya jadi mereka juga aktif di grup grup sebelumnya gitu makanya grup grup WhatsApp yang di sini tuh ya pokoknya yang yang sabar untuk untuk berdiskusi di grup WhatsApp ya berkembang gitu kita. Oke, okay. itu ya teman-teman untuk isolasi saya cuma kasih referensinya dan videonya teman-teman tinggal praktekin sendiri kita. Gitu. Ada yang mau, oke okay, boleh yang mau yang mau record ya silahkan. Oke, okay. nah itu ya teman-teman ya bisa di record eh bisa record bisa di pelajari sendiri untuk instalasinya karena uh, problem solver atau self learning itu penting banget ya gitu itu yang dibutuhin di dunia kerja gitu, dan di dunia bisnis. Nah terus Firebase sendiri ini saya sudah coba merangkum lah gitu Firebase sendiri kan dia platform yang dikelola gimana oleh Google nih biasanya Google kan. Terus Firebase sendiri memberi layanan nih gitu kan. Jadi untuk pengembangan jadi untuk untuk development lah gitu dan pengelolaan aplikasi secara efisien gitu. nah, Firebase sendiri sebagian besar dikategorikan sebagai BAS back end as service gitu. atau mobile back end as service jadi lebih ke mobile biasanya ya. Ini berarti Firebase menyediakan back end dan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pengembangan aplikasi tanpa memerlukan pengembangan untuk mengelola server fisik. Jadi kita nggak perlu beli server, gak perlu setup VPS gitu. Udah ada lah boleh tinggal pakai gitu. Nah, sebagai bus, Firebase menyediakan sejumlah layanan di cloud yang mencakup aspek-aspek umum gitu kan kayak ada nih untuk penyimpanan data kayak tadi ya store gitu atau real -time database gitu autentikasi pengguna tadi ada Firebase authentication gitu kan notifikasi ada Firebase push notification masih banyak lain lah Firebase mau membuatnya lebih mudah gitu. jadi kita develop tuh lebih mudah tinggal makanya kan kayak kita mau integrasi notification ada Firebase CLI gitu kan kita mau apa itu integrasi dengan Google ya Google sign in bisa pakai Firebase out gitu kan ke Apple ID bisa kayak gitu jadi lebih mudah gitu daripada kita harus membaca dokumentasi di tiap-tiap service gitu kan nah untuk pricingnya ini tadi aku sempat share di grup ya teman-teman misalnya banyak yang nanya mungkin ini gratis nggak gratis nggak gitu nah dia ada yang gratis gitu kan atau ada juga yang berbayar gitu bedanya apa ya tinggal bagaimana scalingnya gitu kan jadi yang gratis itu dia anggapnya freemium gitu, atau ya freemium lah, dia ada freenya tapi ada premiumnya gitu, nah freenya itu kalau identifikasi selama user yang pakai apps kita itu di bawah 50 ribu per bulan, itu masih gratis gitu, dan itu banyak banget gitu iya kan, nah, emang kita pernah bikin aplikasi yang user aktif per bulannya itu sampai 10 ribu aja udah, udah gede banget, itu udah untung banget gitu kan imbarannya kan, gitu. balikin 50 ribu jadi ini tetap masih masih masuk banget lah gitu untuk kita pakai Firebase gitu. Kayak 50.000 loh ya kecuali apa itu user kita udah di 100.000 gitu kan kan itu serap gede gitu kan. Kalau masih latihan-latihan mah paling berapa gitu sehari paling 1 2 ya kan latihan-latihan. kampus paling berapa sehari aktif? Paling kampus kampus mentok-mentok kalau mahasiswanya 1.000 ya aktif paling 100 200 per hari kan gitu kan. Nah, terus jadi masih worth it ini untuk kita pakai terus untuk kalau cloud firestore nya itu 1 giga gitu. Total 1 giga itu masih free dan itu worth it juga gitu. 1 giga kan kecil ya sebenarnya kan dan data emang berapa sih gitu. Belum cuma untuk latihan gitu kan. Nah, makanya ini tinggal nanti uh, apa logiknya aja semua emang beneran nih. Oh, usernya ada 100.000 aktif pakai fire, uh, fire Store gitu. Nah, gimana sih caranya? udah tinggal kita backup atau kita yang aktif data itu tinggal satu bulan gitu satu bulan ke belakang kita hapus gitu kan juga hemat jadi banyak cara lah gitu untuk supaya tetap gratis gitu tapi kalau emang bisnis kita itu berkembang dan ada income nya gitu ya bisa aja untuk bayarin ini pun gak masalah gitu kalau satu persen dari income untuk bayar servisnya Firebase ya worth it juga gitu sebentar jadi nggak ada problem gitu. nah kalau cloud function ini kan kita nggak pakai ya nggak pakai nah, terus cloud message, cloud messaging nih ya kan messaging FCM nih FCM dia nah ini download satu ini juga nih juga lima giga masih masih free lah gitu kan jadi aman ini untuk push notification gitu kalau kelas litik dia juga di aman nah ini ini cloud vision ini aku juga belum pakai ya ini belum pakai time nggak pakai remote config juga nggak ada ini saya nggak pakai Google Cloud ini saya nggak belum pakai gitu jadi kayak gitu ya jadi ini yang itu. Nah kalau yang bayar tuh, no apalagi kayak Cloud Function ini dia harus bayar nih kalau salah. Gitu. Cuman jarang kepake juga. Sebenarnya. Itu untuk pricingnya teman-teman ya. Jadi apa? Lebih bisa dibilang gratis gitu. Iya kan? Kalau untuk untuk skala kecil gitu. Karena ya tadi lima puluh ribu ya per bulan aktif gitu kan? Masih jauh lah kalau emang software kita masih kecil gitu. Kayak gitu kecuali udah selevel apa ya? Ya udah gede lah gitu levelnya nasional gitu. ya kan. Gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, ini untuk integrasinya. Jadi yang pertama itu pasti kita akan melakukan konfigurasinya dulu gitu ya, teman-teman ya. Konfigurasinya dulu. Nah, itu konfigurasinya dulu dokumentasinya ini ya, teman-teman. Di konfigurasinya Nah ini konfigurasi resminya nanti saya share juga resminya ini. Tadi saya share juga di grup ya biar teman-teman juga apa bisa lihat sendiri dan emang saya sengaja untuk kunci dulu biar fokus ke materi dulu gitu kan. Nah materi nanti mungkin habis ini juga aku akan buka jadi teman-teman bisa mulai tanya jawab gitu ya malam gitu. Mungkin besok sore gitu saya kunci lagi biar fokus masuk ke materi gitu. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa pilih nih. Teman, -teman. di sini kita fokus ke Android aja. Gitu. Nah, jadi sini kan dia bilang nih IDE-nya terus emulatornya dihidupin terus install nya, terus set into flutter uh, to Firebase tadi bikin bikin projectnya ya kan. Nah, habis itu stepnya kita bisa Firebase login. Cuma sebelum ke sini uh, kita sudah punya enggak Firebase CLI gitu kan ceritanya kan. CLI-nya gitu udah punya apa enggak nah makanya kedua di sini dulu nih setupnya nih setupnya tinggal apa OS kita gitu nah macOS seperti ini gitu kan terus kalau Windows seperti ini gitu. Nah, karena user Indonesia itu kebanyakan pakai Windows ya gitu. Bahkan di sini mungkin 80% pakai Windows gitu kan. Makanya saya coba praktekin pakai Windows gitu. Nah, ini saya coba praktekin ya kalau yang ini ya. Jadi teman-teman setelah install Flutter, install VS Code. Nah, bagaimana kita integrasi ke Firebase gitu. Pakai Firebase ya. Walaupun ada juga yang pakai manual. Cuman kalau pakai manual nanti setting di flutternya itu harus kayak kita copy paste copy paste, kan itu potensi typo-nya besar gitu nah tapi kalau pakai CLI kan ada generator dia kan generate ya versi terakhirnya gitu nah saya akan buka paralel saya punya Windows Windows yang jalan di Mac ya teman-teman ya -teman. nah, ini Jadi saya praktekin di Windows sama di di Mac gitu. Kalau Linux saya nggak ada ya gitu kan, nggak ada emulator, nggak ada yang seperti ini gitu. Nah di FSC pun sama ya. Di FSC itu ada versi versi Windowsnya sama versi Mac gitu. Nah sebentar. Kelihatannya ya teman-teman ya. Ini. Nah ini. Ntar ini aku close dulu. Ini saya close juga. Sebentar. Nah teman-teman bisa download yang versi LTS ya, ini recommended for most user jadi direkomendasikan pakai yang LTS LTS itu kebanyakan dari long term service ya gitu ya, jadi ya, dia uh, kayak servisnya itu panjang gitu mungkin bisa lima tahun gitu pakai versi di dua 20 kalau kita udah download nanti dia akan masuk ke mentar download mana history nah dia akan download masih download ini nah, aku udah download nih ya note-nya kan nah terus di install gitu. Nah, karena saya udah install ya tadi ya. Nah, tinggal di install aja. Next, 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 next selesai. Ya, karena setelah selesai, teman-teman bisa bisa ke habis itu download yang sebentar. Download yang ini. Nah, mana tadi download yang Firebase tool in instant Win Excel gitu iya kan yang tadi aku udah sempet kasih sebentar saya taruh sini ya nah yang ini nah inilah nah ini teman-teman copy di sini terus nah di sini saya paste kan nah nanti dia akan download gitu dia akan nyari dan download gitu nah download di sekitar 138 lah gitu Nah, setelah itu teman-teman bisa open gitu. Nah, di sini di sini letak dia akan set up si Flutter eh si Firebase si LSI nya ke Windows kita nih. Dia akan melakukan nah, siap already terus dicek nih kredensialnya dan bla 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 gitu. kan dia melakukan setup ditunggu aja gitu. Sama harus connect ke internet ya, teman-teman ya. Connect ke internet. Untuk uh, Windows di Mac ini siapa kayaknya paralel ya, teman-teman namanya sedang mencari user Linux. Nah kayak gitulah konsepnya ini. kita tunggu sebentar. Nah dia dia akan melakukan kayak mungkin konfigurasi di Windowsnya untuk install ini 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 itu gitu kan. Terus sama nanti dia cek nih sebenarnya sudah pernah login apa belum gitu sebenarnya. Nah ini udah mau selesai nih kan. Look your CLI setup. Gitu. Nah ini ternyata saya sudah login nih karena tadi siang kan aku udah nyoba tuh ya kan. Kayak gitu kayak gitu jadi user, user linux banyak kok di grup kan jadi tanya aja nggak apa windowsnya ori windowsnya windowsnya nggak ori tapi paralelnya ori ya gitu kayak gitu kan saya nggak pakai kan ini kan cuma pakai untuk untuk review aja gitu karena paralelnya ini saya ori ya teman-teman paralel ya ini buat paralel desktop nih saya ori ini ini sekitar dua setengah juta pak berapa kayak gitu Nah, windows kan bebas aja nih Windows-nya Windows. nya windows Windowsnya bawaannya si si siapa? Paralel ya gitu. Jadi kalau mau nanya paralelnya pakainya versi apa gitu. <laughs> kalau baca kan enggak berkah gitu. Iya. Gitu. Kalau kalau yang bajakan berarti bajakan si paralel gitu. Saya ikut paralel aja gitu. <laughs> Oke. Okay, nah, terus Nah, saya coba lokot aja ya. Nah, kalau mau lokot itu namanya itu fairbase lock out bu ya kayak coba nah ini kisah ini kayak dia akan lock out dulu nih jadi biar teman-teman tahu bagaimana loginnya kayak tadi nah ini kan sudah lock out nih nah kita coba dari awal nah, kita close dulu download nah gini ya nah udah kalau udah pakai Mac ini ya apa itu kayaknya lebih lebih sering yang pakai versi orinya gitu Dimana kan ini untuk edukasi aja di Windows-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita belum login akan seperti ini. Terus kita enter aja ya gitu. Nah, habis itu dia akan minta masuk ke akun Google gitu. Iya kan? Terus di uh, pakai apa uh, itu kita pilih terus kasih allow. Nah, seperti ini. Ini artinya. Nah, ini sepertinya artinya udah sukses nih Firebase sekali login sukses. Oke, terus kita balik ke Nah balik ke sini, nah otomatis nih sukses nih. Kalau udah ke sini udah nih, ini di close aja nggak apa-apa. Nah di close aja, berarti intinya si Firebase-nya kita udah login gitu di sistem operasi kita gitu. Nah setelah itu kita coba buat aplikasi Flutter-nya gitu. Kita buka Visual Studio Code-nya di sini. Ini urusan berkah nggak berkah, bajakan nggak bajakan. Ini saya kembalikan ke masing-masing ya karena tiap orang tuh punya punya apa namanya itu dalilnya masing-masing gitu ya kan ada yang dalilnya bajakan gak berkah ada yang dalilnya semua teknologi itu milik Allah gitu kan <laughs> jadi apa itu balik lagi ke masing-masing ya jadi uh, tinggal mana gitu ada kan tergantung kan kalau emang dia pengen belajar tapi nggak punya uang untuk beli ori gimana atau dia mau beli ori tapi nggak nggak apa itu nggak ada jalurnya gimana kan banyak kan banyak reason lah gitu jadi itu saya kembalikan ke masing-masing aja dan apa itu pilih-pilih yang nyaman aja gitu kalau nyamannya pakai bajakan ya gas aja gitu ya kan nah di sini contoh kita pakai aplikasi gitu kan nah ya dia nggak tahu nih bahwa bajakan itu nggak boleh gitu kan tahunya pokoknya semua yang bisa dipakai ya boleh gitu kan <laughs> nah contoh di sini uh, saya select folder tuh ini kan kita create flutter nah, contoh kita pakai uh, high chat gitu ya high chat nah, oke, nah kita lagi, nah ini lagi dibuatin uh, project flutter ceritanya ya kan, nah itu bagus tuh, itu, itu secara, secara basic udah, udah berkah itu pakai Linux Min, <laughs> ngomongin berkah gak berkah ya, <laughs> nah. Nah setelah itu kita bisa konekin project ini ke Firebase ceritanya. Nah pertama yang kita lakukan apa ya? Kita harus bikin project Firebase-nya. Makanya saya tadi setelah kita melakukan apa konfigurasi konfigurasi ini ya konfigurasi atau instalasi Flutter CLI kita harus membuat projectnya gitu membuat projectnya di di konsol gitu Firebase Console nah makanya perlu nah kayak tadi kan aku udah praktekin kali ini contoh kita bikin namanya apa ya kayak tadi kan namanya saya bilangin namanya chat app project tidak salah ya chat app project -nya. kita coba kita continue ini nggak usah nggak apa-apa terus kita create project oke okay. kita tunggu dulu Nah, dia udah selesai. Nah, continue. Nah, setelah itu yang kita perlukan di sini itu satu kita aktifkan dulu untuk autentikasinya ya kan. Tadi udah aku share di grup ya teman-teman ya. Kita uh, start di sini terus. Nah, paling simpel itu adalah menggunakan email dan password gitu karena ya udah aman aja cepet gitu. Kalau yang pakai Google kan nanti harus ada Google sign in, kita setting inilah banyak lah yang settingannya lumayan gitu dan itu mungkin next atau mungkin ada di FIC lah mungkin ya gitu. karena waktunya lumayan panjang gitu nah kita pakai username password aja yang lebih simpel setelah itu saya akan pakai namanya Firestore database nih ya kan ini letaknya di atas nih di atasnya <laughs> jadi kalau yang bisa pakai ini coba beralih ke Firestore gitu kayak dia lebih advance lah gitu ya, mungkin kalau banyak tutorial pakai realtime ya ya mulai coba ganti pakai Firestore gitu karena saya belajar pertama langsung Firestore salah. Ya pernah real time habis tapi habis itu si apa mentornya bilang bahas fair store juga dan akhirnya lebih nyaman pakai verstore gitu kayak lebih kuat lah gitu nah kita pilih yang Jakarta ya jangan yang jauh-jauh gitu jangan yang apa ini Sao Paulo gitu kayak gaya-gaya gitu kan kita pakainya Jakarta udah dibuat ini yang deket jangan nyari yang jauh habis itu pakai tes nih nah ini kalau teman-teman kayak seperti ini coba dibaca ini kayak ini kan sebenarnya dia aktif selama seta, eh, sebulan gitu jadi selama masih satu bulan dia masih bisa dipakai. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tambah tinggal main di rules-nya gitu. Gitu. <laughs> ya karena carding itu dia bisa beli beli ori masih. <laughs> Bisa beli ori, terus bisa ini ya. Bisa, bisa, bisa banyak sedekah ya. Itu gimana itu? <laughs> nah, ini udah aktif ceritanya, kan? Jadi uh, ini udah aktif ini Udah aktif, oke. Dan nama Project Chat App-nya kita coba di Windows ya. Di Windows ini kita ke terminal, pakai terminal. Nah, terus caranya yang pertama, kalau kita pakai Firebase, Firebase Login seperti ini ya kan? Nah, nanti biasanya dia ada error dulu karena kita perlu install not install sebentar aku cek aku soalnya Bentar. nah ini ya teman-teman ya -teman. tadi soalnya aku udah jalanin perintahnya gitu Dimana di mana aku nulisnya ini oh di sini aja it's di sini ya teman-teman nah ini ya teman-teman ya install firebase tools nah ini juga penting ini nanti monserrat dia yeah. oke okay, ini ya ini juga penting ya nah ini juga nah karena saya udah install ini makanya di sini normal nih gak ada error gitu nah ini nah kalau seperti ini tinggal kita ikuti lebih lanjut nih di bagian sini di bagian Firebase mana tadi? Di sini ya sebentar. Nah karena udah install jadi kita tinggal lanjutin lagi. Nah di sini ini kita udah tinggal uh, bisa ikutin ini. Dat Pub Global Activate dulu. Nah kita paste, kita activate dulu nih router. nah Kalau udah aktif, ini Dat Pub Global aktif ya kan? Oke. Okay. Tunggu dulu sebentar, pasti ke chat <laughs> yang mana. <laughs> Sorry, yang ini ya, teman-teman. Ya, npm ini. Oke. Oke udah selesai ya. Nah kita tinggal lanjut lagi untuk untuk ini. Nah flutter uh, flutter fire configure ya. Bisa kopas bisa ingat-ingat gitu. Coba ya aku ingat gak uh, flutter fire configure. Nah oh, aku pas gak mau ya. Dih sebentar pasta essence. Kayaknya ini masih ada yang kurang ya. Oke, nah, di sini tadi dikasih tahu nih bahwa dia you can fix the additional the system path. Nah, ini nih. Disuruh wedding the pub execution the cat which is not the your path for the fix that uh, path pad environment variable so the configure configure with pad. The path. Nah, yang di Oh ini diminta untuk ditambahkan ke dalam path gitu. Nah pathnya ada di mana? Ada di environment variable ya kan? di Windows ya. Ini sorry ya saya lama nggak pakai Windows. Environment variable ya. Nah di sini ya teman-teman. Kalau salah dibantuin, ya teman-teman ya. Nah di sini di environment variable ya kan. Terus di path kalau, kalau nggak di sini di sistem ya. Ini ada path nih di sini. Terus kita edit. Terus kita new. Terus kita paste kan di sini. Iya kan? Oke. Okay. Nah, kalau kurang taruh sini juga nih. biar dua duanya ada nih. Nah, kadang daripada nanti bulak balik Oke, okay. dua-duanya kita kasih. Oke. Okay. Nah, kita oke. Okay. Nah, setelah itu ini kita restart. Nah, kita restart. Nah, ini saya restart dulu, di close dulu ya. Nah, kita masuk ke sini. Banyak banget distraksi. Maksudnya nih, ya apa yang distraksi? Nah, coba ya, flutter atau ke atas ini. Oh, mau. coba. Oh, uh, mau kan? Oh, berarti bener tadi harus harus ditambahkan di infinite variable tuh. <laughs> ini ini saya harus baru baru pertama di Windows nih. Biasanya kan di Mac kan. Nah, dan tapi ini apa? Aku pernah ngisi di Amicom waktu itu ya. Flutter uh, eh, apa itu Firebase waktu itu isi Firebase. Nah saya kan pakai Mac. Uh, pesertaan itu banyak pakai Windows gitu. Aku aman-aman aja <laughs> di usernya. Pas kok merah merahnya kayak merah merah yang tadi itu kayak yang kayak gini. Waduh gimana ya aku gitu kan. Nah, makanya apa itu uh, tadi aku sempat tes dulu nih gitu. <laughs> Coba mas diulang pakai biasa wah nggak ngerti. Nah kalau seperti ini kita tinggal pilih tadi kan kita namanya itu nah ke sini namanya itu apa chat ya chat saya kok nggak kelihatan ya chat 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 nah ini ya chat app eh tadi apa sih nah ini ya project ini ya yang ini chat app project kok ada dua ya sebentar kita pilih yang oh kok ada dua <laughs> pilih salah satu lah ya sebentar nih chat app nya yang berapa ini sebentar kita ya chat app kita ke overview chat app f4bd 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 oh berarti yang ke, ato, ke atas ini ya oke okay. okay, kita enter oh abis kerja ini chat app abis kerja sih sebentar saya ulang lagi ya oke okay flutter jangan lupa ngopi ya teman-teman ya nah kita cek ya jadi dia yang ini F 4 BD ini nah kita ke bawah Gak nih satu lagi nah oke okay, enter ada ya ke chat app yang F 4 BD nah terus di sini dia bilang nih kalau pakai arrow atau space dia akan uh, select gitu jadi nah ini kan select kan jadi iOS-nya nggak perlu Mac nggak perlu web jadi kita fokus ke Android-nya aja gitu bisa kita enter nah dia akan melakukan apa namanya generate gitu uh, generate apa yang dibutuhkan gitu untuk uh, integrasi Flutter sama Firebase dan fokus ke Android apps gitu logikanya gitu ceritanya nah, nanti saya kasih tahu nah dia baca dulu bla 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 nah udah selesai semua nanti akan ada satu file di sini nah ini kayak dia udah akan bawain konfigurasi konfigurasinya di sini terus nanti dia akan generatein di sini juga misal di app di Android app ini satu dia akan otomatis generatein ini di ini ini bawaan eh apa tuh generatean dari mereka ini ya kan nah ini kalau teman-teman manual harus kok harus kopas di sini gitu download dulu dari Verstore eh di refer di, copy di sini gitu. Kalau ini enggak otomatis di generate -in. terus di sini juga otomatis dibuatin juga uh, di ditambahin lah nanti. Nah, ini mana nah, kalau nggak salah itu di dalam sini di nah di sini tuh dia ada yang sebentar ada yang generate gradle babut sini. Nah, ini ada yang kayak dia di generatein gitu sama si firebase-nya lah ini ini. Jadi udah otomatis dibuatin sama si Firebase-nya gitu. -cradle ini sama boot gradle yang ini ya. Jadi, sebentar. Masalah tuh ini. Dependency. Nah. Terus setelah itu, setelah di sini kan ini udah generate sama dia kan mereka sama si Firebase itulah gitu. Nah, setelah itu tinggal kita Nah, ikutin, ikutin lagi tutorialnya di sini. Itu ada... Nah, habis itu kita diminta untuk add untuk Firebase core, ya kan? Nah, ini. Kita paste di sini. Jadi, kita nambah library-nya. Ntar library di sini akan ditambah si Firebase Core gitu. Nah ini Firebase Core. Terus selain verb score, nah Firebase score dulu lah Core ini yang intinya. Nah setelah itu di main kita perlu menambahkan ini di bagian main sini di bagian main coba. Nah ini kan udah gak error kan? Karena udah kita tambahkan si verb score. Nah di main ini kita perlu menambahkan kayak gini. Nah ini kan diambil dari si Firebase ini gitu ceritanya. Sebentar. Nah ini wet. Kalau ada wet seperti ini itu kita harus kasih asing di sini. Asing. Nah, terus ini kita ah, beda nih keywordnya. Di keywordnya apa ya kalau di sini ya? Pakai ini deh. Nah, ini ya ini. Nah, di atasnya kita perlu satu lagi ya yang apa itu? Kok aku lupa ya? Yang sebentar. nah ini aku tadi itu sempat buat ya kalau nggak salah itu nah ini nih perlu tambahan nah ini widget nah, binding nah di atas ini nah ini untuk konfigurasinya nah ini udah jam 5 kita coffee break bentar sambil foto-foto dulu ya sebelum pada lift ya nah gitu nah ini siapa yang lihat nih ada masih ada berapa orang nih 143 oke nah ini kita pakai videonya dong kita foto-foto dulu ya Nah, sebelum kalau udah jam setengah 6 itu udah pada pulang nanti ya kan. Ada yang pulang dari kantor, ada yang pulang dari mancing ya kan. Nih, masih pada santai ya kan. Oke, okay, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga <tuh> Saya, itu ini ya backgroundnya back end ya teman-teman ya jadi saya backgroundnya back end makanya FIC itu orang beberapa yang kasih money itu FIC itu kental back endnya gitu mas ya walaupun eventnya event flutter tapi back endnya kerasa gitu karena saya sendiri emang ya 10 tahun di back end gitu baru karena ada kasus di bukan kasus ya karena tim saya yang front endnya banyak arisan akhirnya aku belajar front end gitu eh keterusan gitu kan <laughs> awalnya coba-coba aja gitu awalnya coba-coba gitu tapi kok enak ya akhirnya keterusan gitu di flutter jadi dan karena punya punya pengalaman ngisi-ngisi uh, seperti ini gitu <laughs> back end mana suaranya makanya kan di FIC itu saya ajarin bagaimana deploy, bagaimana setup server ya kan, bagaimana set setting domain. Ya emang karena itu kerjaan saya biasa gitu kan sebenarnya, kayak gitu. CTO FIC uh, kayak gitu. Uh, apa itu pakai Node.js, pakai Laravel gitu kan. Ini loh, bikin API seperti ini, otentikasinya seperti ini. Jadi langsung saya kasih versi enaknya aja gitu, nggak saya yang ribet-ribet gitu. Nah front-end-nya karena banyakkan flutter kan otomatis ya flutter banyak lah resource-nya Cuman saya kenalin nih bahwa ting kalian tinggal belajar back end itu udah jadi full stack gitu. Dan back end itu nggak enggak serumit yang mungkin dibayangkan gitu. Sepabes mas, saya nggak saya belum main yang main-main yang sepabes dan lain-lain. Aku pakai verbes saya jarang gitu kan. Cuman ini aja ini, wah verbes menarik nih. Kayaknya aku harus belajar gitu. Bikin event aja kalau nggak bikin event gini, kadang nggak belajar gitu kan. Kayak nyiapin materi ya, kan. Kayak tadi nggak nyobain gitu kan. Oh di medis kok merah gitu kan. Kayak gitu kayak gitu jadi eh, pengalaman gitu ya saya 13 tahun itu ya hampir 10 tahunnya itu di backend gitu baru tiga tahun empat tahun terakhir saya di flutter gitu di web juga jarang gitu saya disuruh, disuruh minta bikin website profil company gitu nggak belum belum tentu bisa gitu saya juga nggak punya profil company gitu kan <laughs> suruh bikin kayak gitu paling pakai WordPress gitu kan kalau suruh bikin pakai Next atau React belum bisa gitu tapi kalau kalau Flutter udah 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 oke okay lah gitu kan untuk mobilnya gitu kayak gitu peluang main peluang kerja atau proyek yang masih bagus di mana di mobil kah atau di web ya di mobil sekarang kan udah udah mobil versi ya maksudnya orang itu pasti pegang android lah gitu kan kayak gitu jadi selama orang masih pegang android dan iphone ya mobil pasti tetap jaya gitu kalau web kan ya tergantung pasarnya ya gitu kan. oh ini pasarnya mau yang modulnya desktop atau mobil kalau mobil ya tetap apps gitu kan kalau pasarnya kayak ek ekor kayak gini kan tetap dia pengen layar besar kan web cocok kayak. jadi sesuaikan dengan pasarnya kayak gitu ben, kenapa banyak meme yang bilang php udah purba ya banyak yang ngejek-ngejek php ya kenapa ya mungkin aku dulu juga mungkin ngejek juga <laughs> enggak juga sih jadi karena nggak kenal aja mungkin ya gitu dan terkenal ringkih ya gitu ya ringkih itu apa ya mungkin kalau dia terbiasa pakai Python atau terbiasa pakai Go pakai Java gitu lihat kode PHP itu terlalu rumit gitu rumit itu gimana ya nggak nggak se nggak sekeren mereka gitu kodenya terlalu banyak gitu ya dan dan apa itu dia nggak nggak ini nggak static typing ya bahasanya atau uh, typing kan dia istilahnya dia ada proses comparing gitu jadi sebelum di deploy itu dia tahu ketika ada errornya kalau di PHP kan nggak ada itu itu juga nggak disukai sih sama sama programmer, programmer yang ya banyak orang lah gitu kan kayak gitu tapi kalau mau apps yang cepat dan bagian cepat ya ternyata pakai PHP juga masuk dan 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 yang penting berkembang komunitasnya besar itu nggak akan mati gitu. dan Uh, kalau dilihat sekarang tetap berkembangnya. Tanya juga kayak si Pak Eko Kadedi juga dia masih bahas Laravel sampai sekarang kan. Ya, otomatis berarti komunitasnya masih masih besar gitu. Kayak gitu. Dan yang penting kita nggak nggak ini ya namanya enggak fanatik teknologi ya gitu. Jangan karena kita jago Java akhirnya PHP di bully, -bully gitu kan. Nah, karena kita jago PHP terus apa Delphi dibully gitu. Jangan gitu. Semua teknologi itu sama baiknya gitu sebenarnya. Nah, intinya kan cuannya kan gitu kan kalau emang cuannya di, di PHP gas aja kalau cuannya di Java gas aja gitu belum tentu yang jago Java lebih lebih kaya dari PHP gitu ya kan karena ternyata pakai PHP kliennya banyak cepet ya kan pencairan uangnya dapat kan daripada Java yang ini cuma satu project doang lama susah mahal ya kan nggak banyak kan bisa banyak banyak hal seperti itu gitu Java juga yang yang pakai juga perusahaan besar yang corporate kan gitu jadi lebih enak PHP kalau untuk freelance kayak gitu. Karena bisa jadi yang dulu kita benci ternyata kita pakai sekarang gitu kayak bisa jadi orang yang ngebully PHP ternyata dia akhirnya besok tahun depan itu hidupnya dari, dari, PHP gitu. Iya kan? Besok kita kalau masih ada waktu cerita kambing lagi ya. Cerita <laughs> kambing. Nah, oke okay ya. Nah, kita sudah eh sebentar Windows ya. Ini, ini Windows ya. Nah, ini paling enggak sudah sampai integrasi ya, teman-teman. Integrasi dan gak ada error. Nah di video seperti ini, besok saya akan menggunakan versi Mac gitu. Ceritanya itu enggak, untuk codingnya saya enggak di sini karena di versi paralel ini enggak bisa running emulator gitu ya teman-teman sayangnya gitu. Gitu, jadi emulatornya naik di Mac aja. Jadi ini saya, saya close, ini saya close, beneran saya matiin ya ini <laughs> Restart di sini Oke, nah terus kita akan lanjut, nanti kita pakai yang versi ini versi Mac lah di sini. Saya kan udah sempat buat di sini. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini saya udah buat tadi. Nanti ada registernya. Jadi registrasinya itu cuma pakai email sama password aja nggak apa-apa. Nah, terus setelah itu nanti ada loginnya juga. Jadi ini bisa login dengan ya, password. Ini nama juga bisa tambah nama juga bisa. Jadi kembangin lagi. Ini juga bisa login, bisa ke sini pindah-pindah. Terus nanti setelah login nanti ada list chatnya gitu kayak list orang yang pernah login, eh, yang pernah register. Jadi yang pernah register nanti kita akan simpan di Firebase gitu. Nah di Firebase nanti akan kita tampilkan di sini. Nah ketika kita klik nanti kita akan masuk ke detail detail chattingnya gitu. Gitu ya teman-teman ya ke detail chatting ya Nah di sini itu penyimpannya penyimpanannya akan ada di Firebase gitu di Fair Nah nanti ketika Fair si uh, si library itu dia sudah nyediain uh, konsep asinkronus. Jadi ketika ada yang ngepush data ke collection tertentu itu akan otomatis ditampilkan di sini. Makanya nanti cacingnya bisa real time gitu ceritanya. Konsepnya gitu nanti. Nah temui detailnya besok kayak gitu ya. Sebenarnya nanti nanti codingannya ini ini masuk coding. Source code kalau udah selesai nanti saya taruh di sini juga referensinya nanti coba aku lengkapin gitu gitu ya teman-teman ya nah untuk bikin tampilan seperti ini itu saya sudah ada templatenya kayaknya e, kalau mau cepet itu saya nanti share templatenya aja teman-teman ya saya share templatenya nya e, sebenarnya nggak susah juga ini kayak contoh ya di register gini ya kan ini kan simple aja di sini nanti sebentar ya Let's coba buka Simpelnya itu dia scaffold terus abar bodinya cuman padding gitu kan. Terus list view gitu kan. List view, tag field, tag field gitu. Jadi nggak ada yang rumit gitu, nggak ada yang kayak pakai tema apa gitu. Kayak ada cuman pokoknya mainan widget-widget yang basic gitu, ya kan. Nah, untuk tahu widget seperti apa di uh, Flutter basic udah lengkap ya kalau mau belajar be belajar widget. Nanti tinggal saya akan menjelaskan uh, jelaskan tentang function untuk connect ke firebase nya gitu nah karena di sini saya pakai set state ya teman-teman ya nggak ada, ada set ada set manajemennya ya udah nanti saya cuman langsung saya taruh di page ini untuk kode kode akses ke flat ke firebase nya gitu nah nanti besok saya akan jelas jadi ketika sukses dia akan pindah kemana gitu kayak gitu nah terus di login pun sama di login ketika dia klik login nah dia akan melakukan uh, function ini untuk sign in gitu nah cuma ini kan belum ada kode untuk simpan ke file store jadi besok akan lebih lengkap lagi dan besok akan saya ulangi lagi itu untuk yang ini ini gambaran aja gitu nah nanti ketika login sukses dia akan ke homepage untuk kayak gitu nah di homepage nya nanti ini kan saya masih hardcode nih ya kan tentang saya bikin 25 gitu eh, saya bikin 10 10 loopingan gitu kan cerita 10 loopingan ke sini gitu nah kayak gitu terus Nah, ketika diklik nanti kayak, kayak gini ya. Ketika diklik kan aku oh, ketika di chat patch ini sebentar. Nah, di sini kan dia ada on tap ya. Jadi list style itu dia ada on tap. Ketika diklik dia akan masuk ke chat gitu. Chat nanti ini kan tadi ada rojak gitu. Nah, di sini nanti ada chat bubble-nya nih yang tadi aku tunjukin di mana tadi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini chat bubble tuh yang ini sebentar ya, gitu. Nanti ada bawahnya Nah, di bawahnya itu nanti ada yang Nero tentang. Nah, ketika diklik on press ini dia akan mengirim data ke fire store gitu Fire Firebase fire store ya kan. Nah, setelah itu nanti akan di di eh sync datanya ya kan. Nah, sinkronis di sini gitu. Nanti ini udah pakai logic, pakai pasti udah pakai apa list list view builder lah gitu. Di list view builder supaya tampilannya udah dinamis. Ini kan masih hard code, hard code kayak gitu itu ya gitu untuk hari ini jadi ini desainnya atau templatenya akan seser aja ya kan jadi besok besok kita akan fokus bagaimana integrasi ke Firebase outnya sama ke Firebase Firestore nya gitu ya teman-teman ya gitu soalnya desainnya sendiri sebenarnya simple nggak terlalu yang rumit gitu yang mainannya dan nggak ada kayak lib dari dari untuk temps gitu nggak ada di mainnya juga gini doang ini ya masih pakai use material tiga ini kan bawaannya terus untuk agak untuk warnanya udah kasih blue gitu. Nah, untuk untuk versi Flutter sendiri udah versi Flutter 3.16 kalau mau lihat di sini kita call terminal terus Flutter Doctor main V. Jadi temen-temen apa beneran ini udah pakai versi terakhir gitu. Waduh, jalan saya dimakan semut. Nah ini ya teman-teman ya Ini udah pakai versi yang 3.16 Nah seperti itu Terus kalau bisa Flutter eh, Java -nya itu pakai Java 11 ya teman-teman ya Ini yang direkomendasikan sama Si Gradle nya gitu Gradle ini yang untuk ngekompel ke Android nya gitu Jadi Rekomendasinya pakai versi JDK 11 Kalau 17 atau versi terakhir itu nanti ketika ada kendala ya emang resikonya gitu Karena si Gradle sendiri dia rekomendasinya pakai versi 11 gitu Itu 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 ya teman-teman ya ini nanti saya akan coba upload coba nanti teman-teman running tapi kayaknya bakal bakal ada problem karena uh, ini kan pakai firebase saya ya gitu teman-teman <tuk> iya guys tapi uh, nggak tahu nanti apakah ikut ke push apa enggak kalau enggak nanti teman-teman harus uh, generate juga ke firebase masing-masing gitu kayak gitu ini biasanya masuk ke ignore coba git ignore itu susah ya coba Aku lihat deh Kalau enggak berarti nanti teman-teman ambil nanti uh, nyambungnya ke Firebase ver saya gitu. Di sini soalnya biasanya yang ini tuh enggak masuk gitu di Android uh, apa itu? Si nah, Google Service ini tuh dia JSON ini tuh dia enggak ikut ke push kan. Makanya ini kan konfigurasi intinya kan di sini sebentar ya. Kayak ada uh, key-nya gitu kan, IP key-nya, terus Project numbernya dan lain gitu. Nah itu biasanya dia nggak masuk karena di ignore gitu ketika ketika di push ya. Coba ya kita lihat The Jason biasanya nih coba. There public ini The Jason biasanya dia nggak ikut lah gitu. Tidak tahu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti coba di running nggak jalan ya berarti kurang. atau nanti saya akan buatkan versi tanpa Firestore-nya gitu, jadi saya akan buatkan versi uh, ininya aja, widgetnya aja gitu. Nanti teman-teman harus generate sendiri untuk Firebase optionnya gitu. gitu ya teman-teman ya. Itu jadi lebih dapat si uh, apa templatenya aja gitu, template ini sampai Jadi Firebase -nya nanti teman-teman bisa generate masing-masing ke Firebase yang tadi sudah kita ke apa itu praktekan gitu, ya gitu jadi nggak ke verbis saya gitu kan nah iya gitu jadi templatenya aja yang akan saya push jadi nggak ada verbisnya nya gitu itu sih paling simpelnya gitu oke gitu ya mungkin untuk hari ini cukup besok kita kumpul lagi di sama ya nanti biasanya pokoknya aku biasanya kan habis asar itu balik ya ke sini nah nah kalau emang nggak ada aktif maksudnya nggak bisa aku langsung fokus ke ini sih ke kelas ini makanya jam kalau jam setengah empat udah udah sampai sini ya langsung aku buka roomnya jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu kan bisa bahas kambing lah bahas kambing bahas freelance gitu kan mending mending lebih menarik freelance saya kan, gitu bagaimana sih tips estriknya bagaimana budgeting dan lain-lain halo mas iya Unsia universitas apa itu Unsia mas itu oh informatika Oke, okay, kita foto dulu satu, dua, tiga. tiga. Oke, okay, satu lagi. Tapi nanti yang saya pakai yang tadi siang dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi e, besok ya, ketemu lagi, untuk melanjutkan di sisi chattingnya. Jadi kita besok udah masuk ke logic e, Fairbase outnya sama Fairbase store-nya gitu kan. Itu teman-teman ya, terima kasih waktunya kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya cukup selamat lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.